Halo teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya Asti Multimedia. Pagi ini saya mau kasih lihat ke teman-teman, ini hutan di belakang rumah atau di belakang apartemen tempat saya kerja nih teman-teman. Ini hutannya di belakang rumah. Ini ada hutannya. Tapi di sini hutannya nggak ada binatang buas teman-teman. Ini hutannya masih hutan terlindungi. Nggak ada binatang buasnya. Tuh nanti saya mau jalan sampai ke bawah sana nih, jalan kaki. Ini saya mau jalan kaki ke bawah sana. Karena kalau mau kemana-mana, kalau ke bawah nggak ada kendaraan, jadi harus jalan kaki lewat sini. Kalungnya teman-teman. Ada suara burung. Itu pohonnya gede-gede juga. Ada pohon talas. Pohonnya gede-gede banget nih. Masih turun bawah sana, sama turun lagi. Sepi, yang jalan lewat sini udah apa nggak begitu banyak orang. Step by step, turun pelan-pelan. Kalau malam saya lewat sini nggak berani teman-teman, saya lewat jalan raya kalau malam. Sebenarnya sih aman-aman saja, nggak ada penjahat atau pencuri atau pencopet, tapi saya takutnya tiba-tiba ada apa ya, ular. Kalau ada ular saya kan paling takut tuh. Masih turun ke bawah. Takutnya ada ular. Kan gelap. Jadi saya nggak berani deh lewat sini kalau malam. Kalau siang-siang begini saya berani. Kelihatan gedung-gedung, sudah apartemen. Tuh kan teman-teman, rumah saya, tempat kerja saya tuh di belakangnya ada hutan. Bisa sih lewat situ, biasanya saya lewat ke sana tuh, jalan ke sana tuh. Kalau saya bawa belanjaan,
karena saya bawa troli, jadi saya lewatnya ke sana, jalannya nanjak tuh, ada kendaraan yang lewat juga sih tuh. Di sana tuh lurus ke sana tuh, ini hutan, pohonnya gede-gede banget. Ini pohon kemiri kalau nggak salah ya, pohon kemiri teman-teman. Pohon kemiri. Kalau udah musim kemiri, kemirinya pada jatuh, tapi di sini nggak ada yang mau ngutin. Oh banyak tuh teman-teman tuh, di bawah ada tuh, tuh ada bulat-bulat tuh, buah kemiri itu. Tuh, nanjak ke sana tuh jalannya. Tikungan tajam tuh, tikungan tajam sana tuh sana sampai ke sana. Itu namanya tikungan tajam. Nanjak banget. Mau lanjut turun lagi. Wah, banyak sekali ternyata teman-teman kemirinya tuh. Nih. Kemiri nih, ini pada jatuh-jatuh nih. Itu kemiri tuh. Tumbuh kemiri, tapi nggak ada yang ambilin teman-teman kalau di sini. Kapan-kapan diambil ini. Tuh, kemiri tuh. Coba ambil satu. Nih, buah kemiri nih, buah kemiri. Tuh, kemiri nih. Itu pohonnya yang itu tadi tuh. Kemiri banyak banget tuh teman-teman. Oh, lumayan nih dikumpulin bisa buat masak. Wah, ada kucing. Tuh. Tuh kelihatan enggak? Ada kucing tuh turun tuh. Tuh, tuh, tuh kucingnya turun tuh. Di sana. Pohon apa yang ini ya? Tuh, dari tadi belum ketemu orang lewat lagi. Ah, ada suara burung. Itu burung hantu, teman-teman. Kak, kak. Burung hantu. Dari mana ya tadi? Burungnya di sana. Oh, di atas sana tuh. Tuh tadi saya dari atas sana tuh teman-teman bisa lihat. Kalau saya nggak bawa belanjaan, terkadang saya juga lewat sini pulangnya. Jalan terus ke sana tuh sampai ke atas sana tadi tuh. Tapi kalau bawa belanjaan capek banget teman-teman, berat. Susah nih naik, kalau naik tangga nih kan susah nih. Susah tuh, sampai ke sana susah tuh. Oh, kemirinya jatuh. Tuh. Kasar. Udah dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe tolong bantu di subscribe ya teman-teman. Subscribe itu gratis, tidak bayar. Yang bayar itu kuota atau data atau wifi-nya. Jadi subscribe itu gratis. Terima kasih yang selalu hadir dalam konten-konten YouTube saya. Terima kasih yang selalu mendukung. Biar saya ikutin terus ya teman-teman, biar saya selalu semangat membuat konten-konten selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Udah sampai di bawah saya. Bye bye. Assalamualaikum ya. Tuh mau nyebrang jalan.